Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Om Ridho Kota Perdido. Hari ini kita akan spot fishing di Pulau 7 Pasanea, Maluku Tengah. Nah, ini spot ini udah terkenal di sini. Ini tempat ISG 4 itu di sana tempatnya. Oke, teman-teman, Pulau Isau. Di sini ada 7 pulau tapi satu sudah hilang, tinggal 6. Kita akan explore spot-spot yang ada di sini ya, guys. Doakan mudah-mudahan hasilnya mantap. Ini saya turun sama Om Robin, Lekman, ini Nar. Ini apa nama YouTube-nya, Om? Tidak ada. Oh, Facebooknya. Narko. Oh, Narko. Ini nih yang tukang panen tengir ini di Seram Utara. Ini dia sama Om Kasman Salaputa yang tinggal di sini, yang punya spot ya. Ini dia Om Kasman sedang mempersiapkan mesin tempelnya. Ini kapten kita. Itu nama siapa, Om? Om Ajang. Kapten kita Om Ajang. 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 Om Ajang. Om Ajang, mantap. Ini ada pinta loh. Mantap. Ini lagi persiapan, guys. Cuacanya insyaallah cerah hari ini. Om Nur, perlengkapan mantap. Aman. Insyaallah aman. Ini gear kita. Ya, kita review gear dulu nih. Ini ada 3 gun konvensional. Saya pakai reel. Kemudian inverter buatan Ketut Budiarta. Ini buatan Anjas. Ini buatan beliau. Mesin sudah siap. Ke Om Sita. Sekarang yang lupa bagus, kau. Om Robin, coba di situ. Om Kasman. Mantap. Ah, siap. Sampai jumpa di spot. Ke mana? Militer con ulama. Iya. Oke. Mantap.
Gimana Saru?
Ya, inilah Om Nur dengan hasilnya seekor gubara. Oh, mantap. Mancing mania. Hah. Mantap. Akhirnya. Mancing mania. Halo guys, kita mandi pertama sudah selesai. Kesan. Hasil mantap. Istirahat sebentar, istirahat, makan, sholat, kemudian kita lanjut ronde kedua, kemudian pulang. Nurmin, Nur, Kasman, Nur, mantap. Ini pemandangan paling bagus sih. Robin.
Ini guys. Owner, mantap. Marabin. Ini hasil yang kita dapat. Wah, amazing. Tuh, gila. Hari ini memang party habis. Tenggiri berapa nih? 3 ekor. Ubara. Wah, tidak tahu ini ubara berapa banyak ini. Ubara 9. 9 ekor. Gila. Ubara 9 ekor, guys. Rekor. Tenggiri 3 ekor. Ini siapa yang tadi, guys? Kalau Rainbow Runner dan kawan-kawan itu sudah tidak dihitung lagi, guys, hari ini. Jadi kita nembak spotnya di sana. Di spot ISG 4, guys. Ini ikan yang tidak pernah kita lupakan ini. Gelap. Spesial. Ikan itu kalau tidak ditembak itu tidak bisa pulang. Itu syarat, itu tiket. Tiket pulang ya, jadi. Jadi alhamdulillah ini kita istirahat di pulau besar, cantik sekali pulaunya, guys. Kita istirahat, makan, sholat. Kemudian kita akan lanjut mungkin sekitar jam 2. Sekarang jam 11 lewat, setengah 12. Mudah-mudahan ikannya naik seperti ronde pertama ya, guys. Amazing. Oke, guys, ini saatnya istirahat. Kita lagi di pulau besar, pulau terpencil. Jauh dari peradaban, guys. Cari saja di Google. Namanya pulau apa nih? Pulau Besar. Pulau Besar. Ini penduduk aslinya, guys. Ya. Nah, ini biasa mereka bakar ikan kayak gini. Kayak gini. Benar. Gaskin, gaskin. Mantap, mantap. Benar. Om Robin. Siap. Kelapa muda dulu. Ini acara intinya. Ini kita punya kapten paling andalan ini. Mantap. Biasa bawa turis-turis nih. Ya. Jadi kalau mau nembak ke sini cari Bapak ya. Bapak Acang. Bapak Acang. Nah, dia hafal spot-spot yang ada di sini. Tahu. Hafal semua. Dan Bile ini paling jago bakar ikan ini, guys. Nah, apinya sudah siap, nanti ikan ditaruh di sini. Kita istirahat sambil makan ya. Baru nanti kita lanjut. Untuk menghilangkan dahaga seperti biasa kita minum coconut water. Wow, inilah dia. Itulah tadi. Kelapa muda. Ya. Kelapa. Tapi kalau bahasa kesehatannya ini infus. Infus water. Infus water. Jadi ini, guys, salah satu rahasia kenapa mereka bisa kuat menyelam seharian. Ini dia. Air kelapa. Air kelapa. Mengembalikan. Mengembalikan cairan tubuh cairan yang hilang. Tubuh yang hilang. Jadi kalau teman-teman spear fishing disarankan bawa air kelapa atau kelapa, jadi bisa diminum saat istirahat sebelum melanjutkan aktivitas menyelam selanjutnya ya. Ya, siap. Ini caranya. Pertama kita bikin sendoknya dulu. Nah, ini sendok untuk makan kelapa muda. Baru kita belah. Garam, kan? Ini juga Pak Dokter tuh. Ini daun pisang buat. Oh, buat apa? Ini buat meja makan. Meja makan ya. Oke, ini kelapanya, cara minumnya begini.
angel wes. Mantap. Omnar. Yong. Selanjutnya. Alhamdulillah ini ikan yang kita dapat. Bakar, guys. Mengembalikan tenaga yang hilang. Ikan bakar, kelapa bakar. Wah, ini resep baru nih dari Om Robin. Ya. Kelapa bakar, guys. Pengganti sagu. Kelapa ikan bakar. Seperti makan bareng hasil tangkapan. Mantul, mantul.
mantap. Ada kelas, lompat kelas. Hey. Asli bu. Asli bu. Kita sudah selesai lempar, guys. Tambahan 6 ekor ikan. Lagi santai-santai menikmati perjalanan pulang. Semua peserta puas, guys. Asik ya, gaya. Mantap, mantap, mantap. Kita sudah selesai trip, guys. Bersama Om Kasman, Om Nur, Om Robin, sama Om Nar. Ini hasilnya. Alhamdulillah. Luar biasa.